Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ustaz Enjaman Alwani SPDI. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan Staf PU, serta para tamu undangan yang kalau tidak disebutkan satu persatu, dan anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, serta yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, ya, yang ibu cintai dan ibu banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya di pagi hari ini kita masih diberikan sehat walafiat dan panjang umur, sehingga di hari Jumat ini kita akan melaksanakan dua acara, yaitu acara yang pertama peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema wujudkan pribadi yang cerdas dan berakhlakul karimah. Kemudian agenda yang keduanya adalah khusus untuk kelas 9 pada hari ini akan diadakan istighosah atau doa bersama, ya. Namun mohon maaf kepada anak-anak kelas 9 ketika acara istighosah, ya, ibu tidak bisa menghadiri karena hari ini pun jam 8.30 harus tepat waktu hadir, ada acara dinas mengenai sangat penting sekali karena berkaitan dengan UMBK. Oleh karena itu, baik kepada Bapak Ustaz, mohon maaf mungkin saya tidak mengikuti, ya, setelah pesan-pesan ini saya mohon izin, ya. Dan juga kepada anak-anak kelas 9, tetap ibu mendoakan, ya, walaupun tidak mengikuti bersama-sama, tapi setiap hari, setiap waktu didoakan, ya, dan mohon doanya kepada anak adik-adiknya kelas 9 dan kelas 8, juga kepada bapak, ibu guru dan staf PU, serta kepada para orang tua murid, juga kepada Pak Ustaz, ya, agar pelaksanaan UNBK yang dimulai pada tanggal 23 April sampai dengan 26 April berjalan dengan lancar, dan anak-anakku semuanya yang berjumlah 395 siswa mengikuti ujian UNBK tersebut, yang utama saja semuanya sehat walafiat, panjang umur dalam keberkahan. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan syafaatnya sampai akhir dan menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Robbal Alamin, ya. Juga berkaitan dengan Isra Mi'raj ini, kalau zaman sekarang atau zaman now, ya, berarti kita harus berhijrah ke hal yang baik-baik, ya. Kalau dulu berhijrahnya tentang melaksanakan sholat, ya. Sekarang pun sama, yang tadinya biasanya hanya melaksanakan sholat 5 waktu saja, yuk sekarang mulai hari ini kita hijrah ditambahkan dengan sholat-sholat sunahnya, juga sholat duha. Kalau yang sudah juga melaksanakan sholat duha, yuk kita hijrah ditambahkan dengan sholat malam. Juga kalau sudah melaksanakan sholat duha iya, tahajud iya, kita tingkatkan sedekahnya. Juga sedekahnya yang sudah biasa tiap hari, ya, mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah memberikan sedekahnya atau impak sedekahnya untuk pembangunan masjid dan pembangunan di sekitar sekolah ini. Semoga dengan peringatan Isra Mi'raj ini sedekahnya ditambahkan juga, ya. Alhamdulillah, yang biasa suka ngasih 2.000 tingkatkan lagi, ya. Semoga
sedekah yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ataupun oleh para siswa ya dan para orang tua murid Allah lipat gandakan ya rezekinya, semoga juga merupakan ladang pahala untuk nanti ya. Mungkin dari saya tidak panjang lebar, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.